Kata mantan. Eh bukan, Di. Bukan, ternyata kereta lewat. Halo guys, hari ini aku mau mudik naik kereta. Nah ini aku mau berangkat ke stasiunnya dulu. Aku naik keretanya dari stasiun Bekasi. Jarak rumah aku ke stasiun Bekasinya jauh. Jadi dari rumah ke stasiun Bekasi itu butuh waktu 20 menit lebih. Kereta yang mau kita naikin keberangkatannya jam 20 lewat 36, sedangkan ini udah jam 20 lewat 10. Mudah-mudahan gak terlambat ya. Yeay, kita udah nyampe stasiun. Alhamdulillah kita gak terlambat. Nah, kita sekarang mau print tiketnya dulu. Kok cuma tiga sih? Ih, gitu satunya. Yuk. Nah, ini sekarang kita lagi ada di ruang tunggu. Tadi kita udah kasih tiketnya ke petugas buat di-scan. Sekarang tinggal tunggu aba-aba dari petugasnya buat turun ke peron. Nah guys, sekarang kita udah ada di peron buat tunggu keretanya. By the way, kita naiknya kereta Serayu ya, kereta harga termurah dengan tujuan akhir Purwokerto. Nah kayaknya itu keretanya datang guys. Ternyata kereta lewat. Nah, yang ini baru benar keretanya. Yuk. Sini aja kak, sini sayang. Kita mau naik kereta guys. Nah kita udah di dalam kereta ya guys. Pas kita duduk keretanya langsung jalan. Coklat panas sayang. Kalau di kereta, Omi paling seneng pesen tekwan. Kakak Sarah udah tidur karena ini udah jam 11:30 malam. Wah, udah pagi guys, berarti tandanya sebentar lagi mau sampai. Alhamdulillah kita udah sampai dan udah turun juga dari kereta.
apa sayang? Gak boleh, karena itu tempat jalannya kereta. Sekarang kita mau ke musola dulu, mau sholat dulu ya. Oke, kita udah selesai sholat dan ini udah keluar stasiunnya juga. Plus kita juga udah pesan Grab Car. Jadi sekian dulu videonya ya. Terima kasih. Dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe.